ini? Generator iron? Hah? Mana A? Waduh, waduh, banyak banget. Waduh, enak banget. Enak banget. Waduh, banyak banget ya ironnya. Mantap jiwa. Waduh, keluar-keluar terus. Waduh, udah 29 iron ingotnya. Kita tunggu aja sampai berapa lama. Waduh, terus-terusan aja ya. Waduh, nggak habis-habis ini. Waduh, sampai kapanpun nggak habis-habis ya ini. Waduh, hebat banget. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sigat Indonesia Games and Tutorial. And yep, dalam video ini dan kali ini saya akan membahas tentang tutorial dalam video Minecraft ini ya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tutorial gimana sih caranya membuat generator benda apa aja. Ya, misalnya kalian butuh iron ingot atau gold ya, terus-terusan wah keluar terus benda blok apa aja ya, bedrock sekalian juga bisa ya. So let's begin. Kita buat. Barang-barang yang dibutuhkan adalah command block, dispenser, redstone repeater, lever, redstone, redstone torch, dan block of quartz. Pertama, kalian kalau mau give command block, kalian plus give AP spasi command underscore block ya teman-teman. Ini adalah hancurkan bloknya. Setelah itu kalian taruh command block kalian. Setelah itu kalian klik dan komen input. Kalian ketik replace. Setelah itu item spasi block spasi lagi tanda yang seperti ini, spasi lagi tanda yang seperti ini, lalu plus 1 spasi lagi tanda yang seperti itu lagi, spasi lagi slot titik container, spasi lagi 0, dan benda apa yang kalian inginkan, misalnya bedrock dan sebagainya itu bisa ya guys. Misalnya kita coba bedrock ya, mungkin kalian gak percaya. Dan ini always aktif. Waduh, hujan ya. Kita ini dulu. Oke, mantap. Oke, setelah itu kalian taruh dispenser di atas ya. Mau seperti ini ataupun seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau saya sih seperti ini ya, di atas. Oke. Setelah itu mungkin redstone repeater ini nggak guna ya, kita lempar aja. Oke, redstone repeater nggak guna sebenarnya itu. Oke, setelah itu taruh blok di sebelah sini. Lihat di mana aja, pokoknya taruh blok. Lalu kasih redstone, lalu kasih torch redstone. Redstone torch ya, aduh kebalik. Oke, taruh sebelah sini. Ditaruhnya di bloknya seperti ini. Setelah itu kalian taruh blok di atas redstone torch ini dengan cara jongkok dan klik redstone torchnya. Nah seperti itu. Oke seperti itu. Lalu di atas sebelah sini kalian kasih redstone dan boom ya, otomatis akan ada suara seperti itu ya guys. Setelah itu kalian kasih redstone dan kasih redstone. Dan boom 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 boom, bedrock 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 bedrock, banyak banget ya. Waduh, 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 ampun ampun ampun. Lihat bedrock ya,
Waduh, wait, bedrock. Keren banget ya. Kalian juga bisa atur kalian sesuka kalian. Kalian itu maunya apa? Misalnya kalian mau ganti, misalnya iron ingot ya. Iron underscore ingot. Oke, setelah itu kita inikan lagi redstone-nya. Dan bum. Waduh, iron banyak ya. Waduh, mantap. Ya, ini kita bisa tutupin aja menggunakan block of quartz oleh kalian ya, seperti itu. Waduh. Ya, seperti itu kalian bisa tutupin aja sesuka kalian ya. Tutupin dan ya ini kalian bisa kreasi semenarik mungkin. Dan caranya kan saya sudah ini kan. Ya. Taruh redstone dan bum. Waduh, enak banget ya. Waduh, banyak banget ironnya. Mantap jiwa. Oke teman-teman, hanya sekian aja dalam video kali ini. Jika kalian suka dalam video ini, tolong tinggalkan like, comment, share, and subscribe gratis kok, atau berlangganan secara gratis. Yap. Jadi, bisakah video ini mencapai 5 like saja? Bisakah? Ya. Kalau sampai 5 like, saya sangat senang sekali, apalagi lebih ya. Saya itu sangat mendukung untuk upload saya lebih baik lagi dan lebih rajin lagi. Waduh, itu ngegunduk banget ya itu iron. Waduh, gak bagi-bagi. Pasti enak. Waduh. Sampai nge-like saya. Waduh, banyak banget ya. Oke, bye-bye.